pada hari ini kita telah mendeploy iaitu 13 pegawai dan juga 153 anggota bersama dengan 9 daripada Jabatan Immigration untuk kita nak membuat pemeriksaan terhadap parti-parti ini yang ada di Jalan Silang, di Kota Raya kan, dan juga di kawasan berdekatan dengan kawasan Dan Wangi. So pada hari ini kita tumpu di daerah Dan Wangi dan mungkin apa kali ketujuh nanti kita tumpu di daerah lain pula untuk kita nak pastikan bahawa tindakan kita berterusan untuk menangkap parti-parti yang ada. Kalau kita lihat, mereka ni banyak berkeliaran di kawasan macam Jalan Silang, Kota Raya, di apa nama, orang kata apa, Pasar Seni kan, dan juga di kawasan berdekatan kawasan Dan Wangi lah. Itu sebabnya kita memang beri perhatian perkara ni untuk memastikan bahawa parti ini dapat dibenterah dan kita buat tangkapan mereka ni berdasarkan kepada Akta Immigration yang kita laksanakan, dan juga kalau adanya pemandangan manusia kita akan ambil tindakan bahawa aktif SOM. Itu yang tindakan kita lah, dan ini adalah strategi saya yang ketujuh lah kan. Ingat kan strategi, ada 8 strategi saya, ingat kan. Jadi salah satu strategi adalah untuk mengambil tindakan pada parti dan juga terhadap mereka memperdagangkan manusia di Malaysia, di Kuala Lumpur.